Makapi itu mana aku? Ini sih, itu pun makapi. Gini gini. Gini. Urui. Sudah dilepas penonton sekalian. Kita kembali arahkan pandangan mata kita ke sirkuit Arus Muara Belitung Desa Sekulat ini. Pelepasan yang kelima, kita saksikan antara Mustika 2 Selimau di jalur merah berlawan dengan Sumpit Danau Undang di jalur kuning. Siapakah yang akan jadi pemenang pada pelepasan yang kelima ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita lihat kedua tim sama-sama ngotot ingin mendahului. Siapakah yang telah memimpin? Apakah Sumpit Danau Undang di jalur kuning atau justru Mustika 2 Selimau di jalur merah? Ya. Ayo Mustika, ayo Sumpit. Awas Mustika kena Sumpit. Adanya berdia, ya masih ada waktu. Jangan lupa ya. Saja lalu lah. Deh, lah khutbah. Masih ada waktu. Kita tetap bekap tuan di bawah. Aku ni apa lagi? Kita lalu semua. Kita tahu. Ayo Mustika, weh. Kalam kah? Kalam. Siapa yang kalam? Mustika. Ya, penonton sekalian, kita lihat tim Sampan Bidar Mustika Selimau mengalami pendaratan darurat di 1500 meter di atas permukaan laut. Selamatkan kotak hitam, kotak hitam. Pastikan pendayung berjumlah 8, tidak boleh lebih. Anang sampai lebih, awas 8. Akan lebih ya, udah sampai megang ini selamatkan. Wah biasa. Nampaknya Naga Mas dan Sumpit ini akan kembali naik ke puncak menuju kejayaannya yang sempat redup. Ayo Sumpit, semangat Sumpit. Kalau tidak salah Sumpit telah jadi juara di sirkuit itu kan. Kawanlah dulu deh dengan Naga Mas ya. Luar biasa. Mampukah Sumpit mengulangi kembali kejayaannya di sirkuit Arus Muara Belitung ini? Dan pemenangnya adalah Sumpit Danau Undang di jalur kuning dan Mustika Selimau di jalur merah sementara tertunda kemenangannya. Lanjutkan penelitian pelepasan.